Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, الإخوة والأخوات رحمكم الله. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya sangatlah besar, sangatlah banyak, dan terus menerus tercurah kepada kita, sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat darinya. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih dan rahmatnya. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang tidak akan mungkin lagi kita mampu mengukurnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Sebab nikmat itu sangat besar, sangat banyak, dan terus-menerus tercurah. Rahmat dan kebaikan darinya adalah perkara yang lebih jelas daripada jelasnya matahari. Yang kurang jelas adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka, orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyash syakur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena itulah, mari terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita betul-betul berupaya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, yang mampu memanfaatkan nikmat demi nikmat untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sungguh hakikat kesyukuran itu terletak pada hakikat ibadah. Hamba yang bersyukur
adalah hamba yang semakin benar penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hamba yang benar penghambaannya kepada Allah adalah hamba yang semakin benar kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dua hal ini Allah perintah secara bersama. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kamu beribadah. Wa kun dan jadilah kamu minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran terhadap nikmat adalah kunci perkara yang sangat hebat. Sampai-sampai perkara ini yang merupakan titik perhatian terbesar juga oleh iblis. Dalam surah Al-A'raf, ketika iblis la'natullah alaih menyatakan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda kita, maka iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Dengan sebab engkau ya Allah telah mencelakakan, menjerumuskan saya, maka sungguh betul-betul saya akan duduk di atas jalan yang lurus untuk menghalangi kita supaya tidak bisa melaju di atas jalan yang lurus dan supaya keluar dan tersingkir dari jalan yang lurus. Karena iblis sangat tahu di mana jalan yang lurus, apa dan bagaimana jalan yang lurus itu. Kemudian dia ulangi sumpahnya dan menyatakan, betul-betul saya akan mendatangi mereka dari depan-depan mereka dan dari belakang-belakang mereka, dari kanan-kanan mereka dan dari kiri-kiri mereka. Kemudian engkau ya Allah tidak akan menjumpai kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalimat terakhir adalah tujuan utama dari penghadangan ini. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu tidak akan menjumpai mereka kebanyakannya menjadi orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pernyataan iblis di surah yang lainnya. Qala fa bi'izzati. Iblis berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, la'ughyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Betul-betul saya akan celakakan mereka seluruhnya kecuali hamba-hamba engkau yang diberi keikhlasan. Coba lihat hubungan dua ini. Keikhlasan adalah hakikat ibadah. Iblis kalah di situ.
Dan dalam ayat yang pertama, upaya memadamkan kesyukuran dan menjadikan anak cucu Adam sebagai orang-orang yang kebanyakannya tidak bersyukur adalah tujuan dari makar syaitan, makar iblis. Sangat erat hubungan hakikat penghambaan dengan nilai kesyukuran. Karena itulah hamba yang sebenarnya adalah hamba yang pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur adalah mereka yang semakin benar penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat agama ini. Syukurilah nikmat sunnah ini. Syukurilah nikmat ilmu ini. Syukurilah kemudahan-kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Ada saat-saat kita akan diperhadapkan dengan kesulitan dalam menuntut ilmu. Ada saat-saat nikmat itu terancam, bahkan diangkat dari kita. Selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengejar, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sungguh dia adalah nikmat yang sangat besar. Kemuliaan yang tiada tandingannya. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita jamaah adalah nikmat yang sangat besar. Tak ada nikmat yang lebih nikmat dari nikmat ini. Dan disinilah kenikmatan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya, ketenteraman dan kesejahteraan yang sebenarnya ketika hamba mampu merasakannya. Dalam surat Al-Fatihah, di akhir ayat surat Al-Fatihah, kita meminta dalam doa yang sangat agung. Allah wajibkan kita membaca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada dan berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Kita ungkap ini sebagai jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Karena itulah doa kita dalam setiap membaca suratul Fatihah itu akan hambar. Tidak akan terlalu bermakna kalau kita sendiri belum merasakan Islam itu sebagai nikmat. Sebab doa ini justru di dalam dasi karena dia adalah nikmat. Dia semacam sebab kenapa kita minta jalan yang lurus. Karena dia jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat, ya Allah. Di sini terlihat banyak dari orang yang membaca doa yang sangat luar biasa ini, tetapi justru tidak berdoa, tidak meminta di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran terhadap nikmat Islam ini awalnya terlihat dari kesungguhan hamba dalam mempelajari Islam. Kecintaan seseorang terhadap Islam awalnya dibuktikan pada kesungguhan seseorang dalam mempelajari Islam. Ketertarikan seseorang terhadap Islam itu sangat ditentukan oleh paham dia, ilmu dia terhadap Islam itu sendiri. Karena itulah orang-orang yang mampu melihat bahwa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini betul-betul merupakan kebenaran, dia mampu mengenalinya, mampu melihatnya,
maka akan melahirkan sikap-sikap yang sangat luar biasa. Sebab dia sudah melihatnya dan betul-betul mengetahui kedalamannya, kebaikannya, keluar biasaannya. Dia sudah merasakan kenikmatannya. Dari sinilah lahir sikap yang sangat besar, kekuatan yang sangat hebat pada diri setiap hamba ketika ilmu itu betul-betul telah tertanam. Ini banyak dalil yang menegaskan perkara ini. Anggap misalnya kisah sahabat Bima radhiyallahu anhu, sahabat dari suku Azad Shanu'ah, dan beliau seorang ahli ruqyah. Di masa jahiliyah, di awal-awal Islam, beliau mendatangi Makkah. Dan sesampainya di Makkah, beliau mendengar sufaha'a Makkah, orang-orang bodoh Makkah mengatakan, "Inna Muhammadan majnun." Muhammad itu orang gila. Beliau tertarik sehubungan dengan keahlian beliau. Beliau berkata, "Aina hu?" Di mana dia? "Ta'alla Allah an yashfiyahu ala yadayya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini ucapan beliau ketika masih musyrik. Di situ terdapat ilmu dari ilmu-ilmu tauhid, bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi meyakini bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat mengherankan, justru tokoh-tokoh agama di zaman sekarang menganggap dirinya bisa menyembuhkan. Padahal orang musyrik di zaman Nabi, lihat jawaban sahabat Bima radhiyallahu anhu, "Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku." Akhirnya berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di atas keyakinan, orang yang dihadapannya ini adalah orang gila, orang yang berpenyakit. Dan saya akan berupaya melakukan terapi. Semoga dia sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia pun memperkenalkan dirinya bahwa beliau bisa meruqyah dan telah banyak yang sembuh melalui kedua tanganku dengan izin Allah, kata beliau di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fahalumma," maka mari kemari. Beliau ingin meruqyah Nabi. Maka Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, "Innal hamdalillah, nahmaduhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina." Tidak disebutkan wa nasta'inuhu di situ. "Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Sampai di sini Nabi baca. Di zamannya Nabi, bahasa Arab mencapai puncak kehebatan berbahasa. Setiap ucapan itu sangat dipahami oleh setiap orang, hebatnya, luar biasanya ucapan itu. Karena itu mereka mampu membedakan mana ucapan yang benar, mana ucapan yang penuh makna, mana ucapan yang mendalam, mana ucapan yang sangat hebat. Kalimat singkat yang merupakan sebahagian dari khutbatul hajah ini ternyata melahirkan sikap yang sangat luar biasa dari sahabat Dimar. Beliau mengatakan, "Saya telah mendengar ucapan-ucapan para dukun. Saya telah mendengar ucapan-ucapan tukang-tukang sihir.
dan saya telah mengetahui, mendengar ucapan-ucapan para penyair. Demi Allah, tidak ada yang semisal dengan ucapan ini. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, A'id alayya kalimatik ha'ula, fa'innaha qad balagna qamusal bahar. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Nabi sampai mengulanginya 3 kali. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Karena sungguh kalimat-kalimat itu telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Akhirnya beliau pun menyatakan, sini tanganmu, saya baiat untuk Islam. Justru penyakitnya yang sembuh. Tanpa Nabi ucapkan, saya bukan orang gila. Tanpa Nabi terangkan, saya adalah ini dan itu. Tanpa Nabi jelaskan, kamu justru yang berpenyakit. Cukup Nabi ungkap kalimat yang penuh makna. Dan beliau mampu bersikap dengan sikap yang benar, yang sangat luar biasa. Dengan apa? Dengan kedalaman paham. Dengan benarnya ilmu. Jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, setiap sikap kita yang kurang atau belum mampu kita wujudkan yang merupakan nilai-nilai Islam, sebabnya adalah kurangnya ilmu atau tiadanya ilmu akan perkara itu. Salat, kenapa sampai bermalasan? Sebabnya kurang ilmu tentang salat. Membaca Al-Quran, kenapa kita hanya sekedar mampu membacanya, tidak tertarik untuk mentadabburinya, mendalaminya, meresapi maknanya? Karena kurangnya ilmu akan nilai-nilai Al-Quran. Demikian semua amalan jemaah. Karena itulah, di saat jalur-jalur ilmu terbuka, di saat kesempatan-kesempatan untuk memantapkan ilmu, memperdalam ilmu semakin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syukuri betul nikmat ini. Dan Allah jamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Ini jaminan Allah, yang Allah telah nyatakan sumpah atasnya, yang tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ingkari. Ini adalah pintu tambahan dan tak ada pintu selain pintu ini. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu melalui pintu-pintunya. Setiap rumah itu ada pintunya. Dan pintu tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah melalui pintu kesyukuran. Syukuri ni'mat itu, maka tunggulah tambahan ni'mat darinya. Tetapi wala in kafartum, inna adabi la syadid. Jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jika kalian membuat kekacauan, sehingga ta'lim tidak jadi. Sehingga orang resah dalam ta'lim. Sehingga kegiatan-kegiatan belajar mengajar berkurang. Melemah. Maka tunggu. Inna adabi la syadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, sahabat Nabi SAW yang termulia, yang terhebat, yang terbaik, dan sekaligus merupakan wali Allah dari kalangan umat Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Apa sebabnya? Karena kedalaman ilmunya. Beliaulah yang paling berilmu di antara semua sahabat. Benar, dalam hitungan yang ada sekarang sampai kepada kita, periwayatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu lebih sedikit dari sahabat Abu Hurairah,
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tapi bukan menjadi ukuran hebat dan dalamnya ilmu seseorang. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berceramah, menyampaikan kepada para sahabat tentang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara nikmat dan kehebatan dalam kehidupan dunia dengan pilihan kemuliaan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan hamba memilih Tuhannya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis. Sahabat yang lain hanya mampu mendengar dan melihat. Kenapa menangis? Dalam hadis itu, sahabat Nabi memberi komentar, wa kana a'lamana. Dan beliau, Abu Bakar As-Siddiq adalah a'lamana, yang paling berilmunya kami. Beliau mampu memahami sabda Nabi SAW di antara sahabat-sahabat Nabi. Sementara mereka belum memahami apa maksud Rasulullah. Mereka hanya memahami yang lahiriah, yang nampak. Nabi memberitakan tentang hamba yang diberi pilihan. Kemudian hamba itu memilih sikap ini. Mereka pahami kalimat ini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mampu memahami bahwa hamba yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah SAW. Dan pernyataan hamba itu memilih Tuhannya adalah pernyataan Nabi kepada para sahabat, bahwa ajal beliau telah dekat. Abu Bakar As-Siddiq mampu memahaminya, mendalaminya, menguasai kedalamannya, dan langsung bersikap dengan sikap yang benar. Pasti menangis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengantar beliau menjadi siddiq. Al-Akbar. Nabi dan Rasul Allah. Umat dari Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai ke dalam golongan as-siddiq. Yang sangat hebat pembenarannya. Yang terhebat di antara seluruh siddiq. Kedalaman ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Proses pencapaian kedalaman ilmu ini harus terus berulang. Dan setan mempunyai senjata an-nisyan, melupakan kita. Dan dia sangat pandai dalam melupakan. Bahkan tidak ada yang mengalahkan setan dalam berupaya melupakan kita. Setan disifati dengan sifat al-waswas, al-khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Al-waswas, ini kata sifat yang menunjukkan hebatnya, dalamnya, luar biasanya setan dalam menguasai, bagaimana membisikkan, mengelabui. Al-khannas, ini pun kata sifat yang menunjukkan hebatnya, dalamnya, luar biasanya setan dalam datang dan kembali. Begitu kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, lari dia. Sebentar datang. Lari, datang lagi. Jangan pernah mengharap tidak akan pernah datang. Sebab dia al-khannas. Bukan al-khanis. Khannas. Dalam bentuk sighah mubalaghah. Ditambah lagi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di dalam dada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sangat mengetahui bagaimana melupakan kita, mencelakakan kita. Karena itulah bersamaan dengan upaya terus menerus, bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengukuhkan keyakinan-keyakinan kita terhadap ayat-ayatnya, maka harus kita gandengkan dengan kekuatan, kesabaran dalam menuntut ilmu. Kekuatan kesabaran dalam menuntut ilmu. Siapa yang memiliki dua ini, maka ini adalah ibarat perahu
yang akan mengantar kepada tujuan. Dia adalah sarana, tangga yang akan mengantar kepada jenjang-jenjang yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami pun mengambil, menjadikan di antara mereka a'immah, menjadi imam-imam, menjadi panutan-panutan, menjadi orang-orang yang tertinggi dalam beragama. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan petunjuk-petunjuk kami. Kapan Allah angkat menjadi orang dalam kedudukan seperti ini? Menjadi a'immah yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Kapan? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Terus sifat yang kedua, wakanu, dan dulunya mereka di dunia, di ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yuqinun, betul-betul yakin. Kalimat yuqinun datang dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan al-hudud wal-istimrar. Terus terjadi proses pemantapan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini adalah kebaikan besar, kemuliaan besar ketika hamba mampu memilikinya. Salat, puasa, zakat, dakwah, haji, apapun amalan dalam Islam, ketika berada di atas perahu ini, maka dia akan mengantarnya kepada puncak kehebatan salat, puncak kehebatan dalam berpuasa, puncak kehebatan dalam haji, puncak kehebatan dalam dakwah, puncak kehebatan yang puncaknya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang terhebat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah ridha Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silas. Al-ikhwah rahimakumullah. Kekuatan seseorang dalam berilmu yang semakin melahirkan keyakinan-keyakinan ini, selain bergandengan dengan kesabaran, justru dia adalah kekuatan kesabaran itu sendiri. Sebab kesabaran itu lahir terhadap sesuatu yang betul-betul telah dia lihat, dia yakini kebenarannya. Coba antum lihat peristiwa-peristiwa yang banyak dan sering kita dengar, kita baca. Misalnya, peristiwa gulam, pemuda yang disuruh belajar sihir, kemudian di tengah jalan ketemu dengan rahib dan diberi ilmu, sampai akhirnya ilmunya si rahib yang menang. Ilmunya ilmu tauhid. Akhirnya ketahuan, terjadilah proses pembunuhan. Setiap yang terbunuh, setiap yang sudah melihat kebenaran ilmu si gulam, maka semuanya ketika diancam, semuanya siap mati. Mulai dari gurunya. Yang kedua wazir, sahabatnya raja. Saya lihat kebenaran. Ayat kebenaran akan ilmu ini betul-betul tertanam dalam jiwa mereka. Ini kebenaran. Mereka sembuh ketika mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, sebagai Tuhan mereka yang berhak mereka sembah, selainnya tidak. Mereka disiksa akhirnya mati. Lebih hebat lagi,
pada saat proses penyiksaan terhadap gulam, pembunuhan terhadap gulam, dengan beberapa kali upaya, gagal dan terus gagal. Gagal dan terus gagal. Sampai akhirnya, si pemuda pun memberitahu si raja, bahwa jika engkau ingin membunuh saya, maka, si pemuda memberitahu caranya, kamu ambil busur dari tempat busur saya, kemudian bidik saya, Yang utama adalah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Ini raja disuruh menyebut nama Allah. Kalau gulam ini menawarkan proses pembunuhan ini, di awal kali ingin dibunuh, mungkin raja belum mau. Sebab posisi raja ketika itu adalah posisi yang sudah mempertuhankan dirinya. Dia adalah Tuhan. Jangankan mau menyebut. Sekedar mengakui ada Tuhan saja selain dia itu tidak merupakan perkara yang sangat pantang bagi si raja. Yang tidak akan mungkin dia akui. Apalagi sampai mengucapkannya dan menggunakannya dalam doanya. Dia yang meminta. Ini kan basmalah, berarti dia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini di antara hikmah proses pembunuhan demi pembunuhan itu tidak semakin menyadarkan dia, justru semakin memancing amarah pembunuhannya yang mengharuskan dia tunduk terhadap aturan proses pembunuhan yang ditawarkan oleh si gulam. Akhirnya dia pun melaksanakan. Setelah masyarakat seluruhnya dikumpul, dia bidik si pemuda dengan bismillah, dengan nama Allah. Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan yang disembah oleh si ghulam ini. Dibidiklah, terkena di bagian wajah, dan si pemuda meninggal. Tapi apa akibatnya? Masyarakat yang hadir semuanya langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat ilmu yang sangat jelas bahwa ada Tuhan yang maha berhak untuk disembah, yang menundukkan semuanya, sampai raja saja harus mengakui kebesarannya dan meminta kepadanya. Ketika ilmu ini telah sampai, maka pasti melahirkan kekuatan kesabaran. Raja mengancam dengan ancaman yang sangat hebat, luar biasa. Membuat galian-galian yang sangat dalam, yang kemudian diisi dengan bara api yang sangat hebat. Terjadilah proses pembunuhan massal. Imam kita membaca di ayat yang pertama, dalam rakaat pertama, salah satu penafsirannya Ashabul Khudud, ini dia. Mereka yang dibunuh dalam keadaan kalian menyaksikannya, mereka menyaksikannya, ini dia. Ini di antara penafsirannya. Terus, mereka siap untuk mati. Padahal, coba lihat, tertanamnya ilmu itu baru ketika itu. Terlihatnya ilmu itu baru ketika itu. Cermati ini, ikhwan. Ada proses ilmu, yang begitu orang lihat ilmu itu terlihat, tertanam, maka akan melahirkan kekuatan besar. Dia mampu bersabar, semuanya mati. Kemudian terakhir, di antara yang akan menjermuskan, memasukkan dirinya ke dalam api secara terpaksa, seorang ibu dengan anak bayinya. Si ibu agak ragu. Ya mungkin karena dua nyawa sekaligus, sayang terhadap anaknya atau apa. Tapi ternyata lahir keajaiban. Sang anak berbicara. Ya umma, isbiri fa'innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah engkau, sebab sungguh
engkau berada di atas kebenaran. Kalimat dari sang bayi ini mengukuhkan kembali sang ibu. Akhirnya keduanya pun menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Coba lihat, sang bayi mengatakan apa? Istiri, bersabar. Ini jelas sekali menunjukkan, pencapaian ilmu melahirkan kekuatan besar yang bergandengan dengan kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam segala maknanya. Sabar dalam melaksanakan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar terhadap musibah demi musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita. Kemudian dalam surah Al-A'raf, dalam kisah Fir'aun, dalam proses berimannya tukang-tukang sihir, kita singkat di sini mirip dengan pembahasan tadi. Ini semakin mengukuhkan pembahasan kita. Allah berfirman, "Waja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la'ajra in kunna nahnu al-ghalibin." Dan datanglah tukang-tukang sihir kepada Fir'aun. Ini pertengahan prosesnya. Mereka mengatakan, apakah kami betul-betul akan mendapatkan bahagian yang sangat besar jika kami yang menang? Fir'aun mengatakan, na'am wa innakum laminal muqarrabin. Benar, kalian akan mendapatkan pahala pemberian yang sangat besar. Bahkan, kalian betul-betul laminal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan. Jadi bukan hanya mendapatkan pemberian, tetapi mendapatkan kedudukan yang sangat dekat dengan Fir'aun. Dua sekaligus. Harta dan kedudukan. Qalu, iya, terjadilah pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qalu ya Musa, mereka mengatakan, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, boleh kamu yang memulai melempar atau kami yang melempar? Ini kalimat menunjukkan mereka mengenteng-entengkan Musa. Sebab apa? Mereka telah datang dengan kesiapan penuh. Keteraturan yang sangat hebat. Dengan sihir yang betul-betul dipenuhkan kekuatannya. Nabi Musa menjawab, qalu, taib qal, alqu, kalian lemparlah. Falamma alqaw, tak kala mereka melempar sihir. Nabi Musa duluan menyuruhnya supaya kalian duluan yang melempar, agar supaya nampak. Kalau Nabi Musa duluan yang melempar, mereka tidak akan sempat mengeluarkan sihirnya. Akhirnya apa? Proses penampakan al-haq itu kurang sempurna. Suruh lemparkan dulu. Dan tidak sembarang yang dilempar. Falamma alqaw. Allah sendiri akui. Falamma alqaw. Tak kala mereka lemparkan sihir mereka, saharu a'yunan nas. Mereka mampu menyihir pandangan-pandangan manusia. Wastarhabuhum. Membuat mereka takut. Dalam ayat yang lain, Nabi Musa juga sempat takut di sini. Hebatnya itu sihir. Allah katakan di sini, waja'u bi sihrin 'adzim. Dan mereka datang dengan sihir yang sangat hebat. Allah sendiri mengatakannya, bi sihrin 'adzim. Sihir yang sangat besar. Di sanalah Allah berfirman, wa auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa, an alqi 'asak. Lempar tongkatmu. Tongkat yang betul-betul tongkat. Kayu, betul-betul kayu. Tak kala dilempar, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Maka tiba-tiba tongkat ini berubah menjadi ular yang sangat besar, yang melahap, memakan apa yang mereka ada-adakan. Ini mustahil. Ada sihir yang bisa mewujudkan ini.
sebab sihir tidak bisa merubah zat. Iya. Ini dirubah jadi uang, tidak mungkin ada sihir seperti itu. Iya. Kalaupun nampak khayalan, pandangan, tipuan mata. Iya. Tukang sihir sangat paham itu. Dan mereka tahu betul. Ini kayu betul-betul kayu. Dan begitu berubah, mereka tahu betul. Ular, betul-betul ular. Iya. Bahkan sehebatnya, ularnya Nabi Musa, iya, ini memakan ular-ular mereka dalam pandangan sihir. Iya. Jadi talinya, tongkat-tongkat TV itu habis terlalap. Terlahap oleh ular Nabi Musa. Ini semakin meyakinkan. Mustahil sihir ini hilang betul, habis betul. Ini nampak betul kebenaran ini. Ini ayat yang sangat besar. Mereka tidak bisa mengingkarinya. Kata Allah pada kalimat selanjutnya. Fawaqa al-haqqu. Maka betul-betul waqa'ah. Artinya apa? Al-haq itu terjadi secara tepat dan betul-betul membekas. Akibatnya wabatala ma kanu ya'malun. Batil, sirna. Sulung mereka lakukan. Fagulibu hunalika wanqalabu safirin. Maka di sanalah mereka terkalahkan. Mereka terpukul ke belakang sebagai orang-orang yang rendah. Wa ulqiya saharatu sajidin. Dan semua tukang sihir tersungkur sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabbnya alam semesta. Rabbi Musa wa Harun. Rabbnya Musa dan Harun. Coba lihat. Ini yang datang ini, Allah katakan, waja'u bi sihrin azim. Mereka mampu mendatangkan sihir yang sangat hebat. Itu pencapaian ilmu sihir yang seperti ini melalui berapa banyak proses kekafiran. Melalui proses penghitaman hati yang sangat hebat. Tapi kenapa langsung sirna itu? Lihat ilmu. Inilah kadar ilmu. Ini ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dan yang Allah turunkan kepada umat Muhammad SAW. Itu lebih hebat. Lebih hebat jemaah. Ayat-ayat Al-Quran itu lebih dahsyat luar biasa. Seandainya kita melihatnya sebagai ilmu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun berkata, amantum bih. Kalian beriman kepadanya? Qabla an adana lakum. Sebelum saya izinkan kalian. Kenapa Fir'aun mengatakan izin? Sebab itu sudah merupakan pamornya Fir'aun. Bertindak tanpa izinnya merupakan bencana. Dan masyarakat betul-betul tunduk. Di sini, tukang sihir tidak ada lagi izin. Langsung beriman. Kalian beriman sebelum saya izinkan? Kemudian setelah itu Fir'aun mengatakan, inna hada la makrum makartumuhu fil madinah. Litukhriju minha ahlaha. Fasawfa ta'lamun. Sungguh perbuatan ini, Fir'aun mengatakan, sungguh perbuatan ini, kenyataan ini, la makrun adalah tipuan. Makar tumuhu, tipuannya kalian fil Madinah di kota ini. Litukhriju minha ahla. Dengan maksud kalian ingin mengeluarkan dari kota ini penduduknya. Fasawfa ta'lamun, maka kalian akan tahu apa yang kalian akan dapatkan. Ucapan tadi itu menunjukkan apa? Ini ahli politik tingkat tinggi nih, Firaun ini. Dia yang paling tahu kehebatan mukjizat Nabi Musa. Sebab sebelum perang tanding, Nabi Musa kan bertemu dulu dengan Firaun bersama dengan Al-Malak. Yang Nabi Musa nampakkan ke situ bukan hanya tongkat yang berubah jadi ular. Lengkap dengan tangan yang berubah menjadi putih bercahaya. Untuk tukang-tukang sihir tidak sempat dikeluarkan jurus kedua. Cukup yang pertama mereka sudah mampu beriman. Tapi Fir'aun sudah lihat itu. Dan mereka mengetahui. Tahu betul ini kebenaran. Tapi mereka menganggap ini bisa disingkirkan dengan dikumpulkan semua tukang sihir. Ternyata kalah. Bahkan semuanya beriman. Tapi coba lihat Fir'aun.
justru dalam kondisi kekalahan, dia mampu membalik keadaan. Sungguh ini adalah tipuannya kalian. Dalam tafsir disebutkan, maksudnya, kalian mengadakan pertemuan dengan Musa. Ini siasatnya kalian bersama Nabi Musa ini. Kalian seolah-olah mengeluarkan sihir, Nabi Musa keluarkan sihirnya, kemudian kalian mengalah. Nah, ini tipuannya kalian. Maksudnya adalah supaya Firaun bersama kaumnya itu tersingkir dari negeri ini. Nah, sebentar kalian para tukang sihir yang menguasai negeri ini. Dia balik ini. Ini sangat jelas. Sebab yang mengumpulkan sihir, sampai ke pelosok-pelosok adalah mereka seluruhnya. Merapatkan barisan mereka, menyusun barisan mereka, Firaun bersama para tentaranya. Sampai di situ, fasawfa ta'lamun, betul-betul kalian akan tahu. Jadi seolah-olah Firaun sekarang memposisikan dirinya ingin mau menyelamatkan negaranya dari para pemberontak setelah kala ini. Coba lihat, ini elit politik tingkat tinggi ini. Pendusta paling hebat. La uqatti'anna aydiyakum, menyusul ancamannya. Betul-betul saya akan potong tangan-tangan kalian. Wa arjulakum, kaki-kaki kalian. Min khilaf, secara bersilang. Kanan kaki secara bersilang. Satu kanan, satu kaki secara bersilang. Kemudian, summa la usallibannakum. Kemudian betul-betul pasti saya akan salib kalian. Ajma'in seluruhnya. Sampai ada yang tersisa. Al-Syeikh Abdurrahman Nasir al-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-zahir yang nampak, Fir'aun mewujudkan janjinya ini. Terjadi pembunuhan massal ini. Yang diawali dengan proses pemotongan secara bersilang ini kemudian disalib. Apa jawaban para tukang sihir? Di sini lihat. Coba lihat. Ketika ilmu sudah sampai dan mereka mampu bersikap dengan sikap yang hebat menghadapi cobaan yang seperti ini, ancaman yang sangat hebat luar biasa. Padahal di waktu pagi mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap Fir'aun. Di sore hari ini, ini di sore hari. Kata banyak ulama tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, di waktu pagi mereka adalah tukang-tukang sihir. Di sore hari mereka adalah para syuhada. Di waktu pagi mereka masih menjadi pembesar. Orang-orang yang membesarkan, mengagungkan Fir'aun, mempertuankan Fir'aun. Tapi begitu ilmu sampai kepada mereka, lahir sikap yang sangat luar biasa. Ketika diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, yang betul-betul Fir'aun pasti wujudkan. Qalu, mereka menjawab, inna ila rabbina munqalibun. Sungguh kami pasti kembali kepada Tuhan kami. Maksudnya ujung-ujungnya ini kan kematian. Kematian berarti kembali kepada Tuhan yang kami sembah. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan engkau tidak menyiksa kami kecuali karena kami beriman terhadap ayat-ayat Rabb kami tak kala ayat-ayat itu datang kepada kami. Lihat doa yang terakhir, ini kalimat terakhir. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim. Yang dia minta adalah kesabaran. Yang diminta adalah kesabaran. Sebab yang diperlukan di saat ini adalah kesabaran. Jelas sekali menunjukkan pencapaian ilmu itu terus bergandengan dengan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami hal ini, maka yakinlah pencapaian ilmu pasti akan melewati rintangan-rintangan hebat. Proses-proses yang sangat hebat. Dan di antara proses pencapaian ilmu
halangan dalam pencapaian ilmu yang hebat adalah ketika terjadi fitnah. Banyak-banyak ada orang sebelumnya peminum, pemabuk, atau tukang sihir, suka bermain dukun, pelaku kesyirikan, bid'ah, dan kenal dakwah salaf. Tapi begitu pula, begitu sampai fitnah kepadanya, ini cobaan. Di antara mereka akhirnya malas belajar. Padahal itu adalah proses yang harus dilewati. Dan tidak boleh tidak. Siapapun dalam pencapaian ilmu harus menghadapi cobaan. Harus menghadapi cobaan. Setiap orang diuji disesuaikan dengan kadar pencapaian ilmu yang dia telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah isbiru, bersabar dan bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita kesabaran dan mewafatkan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang muslim. Ini yang dapat kami nasihatkan untuk diri kami secara khusus dan kepada jamaah secara umum, dan semoga hal ini bisa mengingatkan kita kembali akan materi-materi yang insyaallah sudah pernah disampaikan oleh beberapa ustaz kita. Tetapi wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu materi, judul yang sama, berulang-ulang bagi orang beriman tidak menjadi masalah. Sebab mereka mempunyai kekuatan pemanfaatan dzikrah. Kekuatan dalam memanfaatkan dzikrah. Kekuatan dalam pendalaman ilmu. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi.